rasa untuk orang-orang dalam industri ni, kita semua orang kata gian nak perform. Lama tak perform, you know, sebab kita kita hibernate, orang kata tidur selama 2 tahun. So kita semua, most of my friends, most of my colleagues, diorang selalu excited to perform. Now sekarang it is open, even though dengan SOP which is 70% saja kan capacity, but kita always look forward to perform untuk menghiburkan orang, and also hopefully akan membantu orang dengan perasaan. Sebab kita tahu kan during these times banyak orang terkesan dengan mental health. At the moment banyak orang ada problem with that, yeah? Mental health. So it's rampant. I rasa pada I memang rata-rata lah. Even sometimes I feel it, sometimes I see my family members, my friends. So I think this is another way, not just orang kata kita di sini untuk membantu frontliners, family mereka, keluarga mereka, dan juga artis-artis penggiat seni tanah air yang terkesan dengan COVID-19. Ini adalah salah satu cara untuk memberikan hiburan, melapangkan minda, especially kepada mereka-mereka yang datang pada hari itu. Dan untuk itu saya urge semua orang datang untuk menyaksikan persembahan, dan kita bersantai, kita lapangkan fikiran, kita berseronok sebentar, you know. Dan hopefully dengan cara ini kita akan dapat nice memories together. Apa benda-benda kesusahan kita, kita boleh lupakan sementara ataupun lupakan terus, dan kita cuba bahagikan diri kita dengan cara yang begini. Dan at the same time kita melakukan charity, membuat charity untuk membantu orang lain. Itu adalah sesuatu perkara yang sangat baik, kan? So memang kita diharuskan, diwajibkan untuk membantu orang lainnya. So saya rasa, bukan saya rasa, saya believe event kita insyaAllah akan terus sukses dan dapat sedikit sebanyak membantu mereka yang memerlukan. Target kita adalah frontliners, family mereka, dan juga kepada penggiat seni tanah air. So hopefully kita akan dapat kutipan yang luar biasa, dan kita dapat seterusnya membantu mereka-mereka yang memerlukan. Thank you. Dan kepada anda semua, terima kasih kerana sudi hadir. Ramai datang pada hari ini, dan saya cukup bersyukur di atas sokongan anda, dan diharap saya minta bantuan rakan-rakan media agar mewar-warkan tentang program kita ni on the 5th of March dekat Info Convention Center, supaya lebih ramai orang akan datang dan tahu akan event ini akan berlangsung pada 5 March. Dan war-warkan kepada semua orang, help us to war-warkan dia, ya. Thank you so much.